Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu subhanaka ma kana yanbaghi lana an natakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal mutaqun. Hadirin, hadirat, bapak ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kajian kita di surat Al-Furqan di ayat 18 dan seterusnya. Di ayat 17 Allah menerangkan bahwa besok ketika kita di kumpulkan di mahsyar dengan berdiri sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 18 di ayat 48. Di situ Allah menyatakan wa uridu ala rabbika shaffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Surat 18 ayat 48. Ini yang suaranya keras ini rupanya Pak Qosim ini. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Mereka itu ya kita, Pak Bu. Kita ini nanti dihadapkan kepada Allah di mahsyar itu dalam keadaan berbaris. Berbaris itu berarti seperti sholat ini ya. Ya, bersop-sop. Ada yang kelompok iman, ada yang kelompok kafir, ada yang kelompok munafik. Ya. Ada yang kelompok durjana. Begitu juga jin nanti di sof-sof. Lalu ayatnya menyatakan ngeten.
Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Nah, kita nanti datang, penciptaan jin juga datang, jin itu kepada Allah sebagaimana penciptaan pertama ini. Kita diciptakan oleh Allah pertama kali kan sekarang ini. Berarti ini nanti bertemu dengan Allah dibariskan oleh Allah. Shaffa dibariskan. Kemudian di ayat itu Allah menyatakan ada di antara kita sewaktu hidup ini, Bapak Ibu, ada di antara kita, ada di antara jin sewaktu hidup ini tidak percaya adanya hari akhir. Ada. Karena itu Allah nyatakan di akhir ayat, bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Ada di antara kita ini yang tidak percaya, ada. Tapi yang percaya juga banyak. Dibanding yang tidak percaya, lebih banyak yang tidak percaya. Di dunia ini, Pak Bu. Kalau di masjid ini percaya semua, enggak ada yang enggak percaya. Nggih, soalnya ngaji, Pak Bu. Bentina wis dididik. Nah, ini tinggal menguatkan. Begini saja bisa luntur, Pak, kalau tidak dikuatkan. Lalu bagaimana cara menguatkannya? Ya ditambah terus. Ditambah terus, pertemuannya terus bertambah. Nanti imannya sedikit demi sedikit akan bertambah. Karena iman itu bisa turun, bisa naik. Bisa yazidu, bisa yang kusu. Bisa naik, bisa turun. Yang sudah banyak mendengarkan pengajian saja, kadang-kadang turun, Pak Bu. Iya. Kadang-kadang turun. Apalagi yang tidak pernah mendengarkan penjelasan. Karena itu ketika orang itu mendapatkan hasil catatan kehidupan ini, mereka tahu catatan yang kecil, catatan yang besar, semua tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Karena itu dia menjerit dengan tulisan-tulisan yang ada itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan sudah lupa, masih tertulis di situ. Sudah lupa. Tapi kadang-kadang bisa terjadi pernah melakukan sesuatu, tapi enggak ada di tulisan itu. Terhapus. Titip ek. Yeah. Kenapa? Karena dia tobat. Orang itu kalau bertobat, orang itu ya kalau dosa, Bapak. Terus mendengar sesuatu, lalu dia sadar, loh, berarti yang saya lakukan ini salah. Berarti saya ini berdosa. Umur saya sudah sekian. Kemudian dia segera bertobat kepada Allah. Allah berjanji di surat 4, surat An-Nisa. Di ayat 17 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Surat 4 ayat 17. Sesungguhnya
Taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Nah, dia taubat kepada Allah itu karena perbuatannya salah. Salah. Tapi salahnya enggak ngerti karena kejahilan atau karena wis pokoke melok wong. Wong nglakoni ngene aku nglakoni ngene. Karena kebodohan, karena enggak tahu. Lalu setelah dia mendapatkan pencerahan, tahu kalau sisi yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan sekian tahun lamanya menurut Allah dan Rasulnya. Kemudian dia segera bertobat. Di ayat itu menyatakan ngeten. Yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Nah, segera bertobat. Tidak akan mengulangi lagi sampai dia mati. Lalu istighfar banyak kepada Allah. Allah menyatakan ngeten. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Diterima. Tobatnya diterima oleh Allah. Berarti kalau dosanya setinggi langit misalkan, sebesar gunung, pegunungan misalkan, ya akeh dosane yang munuh. Tapi karena tobatnya segera, umurnya dengan kematian sudah dekat, tobat sungguhan, tobat nasuha, istighfarnya banyak, diterima oleh Allah tobatnya. Kalau diterima, dosanya ada enggak? Enggak ada. Namanya diterima kok. Dosanya enggak ada, terhapus. Lalu? Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Itu kalau mereka dengan kebodohan itu segera bertobat. Sehingga diterima niku ngeten, Pak. Dia berbuat banyak salah, dikandani meteng kelek, berarti mengkerik, ngeten. Kelek itu peteng. Meteng kelek, ya. Berarti menunjukkan suatu kesombongan. Ngeten. Kemudian sampai dia sakit akan meninggal. Lalu baru mengatakan, ini itu betulan, aku saiki tobat. Yeah. Ada enggak orang seperti itu? Wis katene mati muni saiki aku tobat, ngoten. Enten nggih. Itu yang enggak diterima. Sebagaimana Allah berfirman di ayat 18, kita di ayat 17 ya. Saya ini ayat 18, surat 4. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut akhadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Tidak diterima taubatnya kalau sudah ada seseorang ajalnya sudah yugorgir sama di sini. Sudah ditenggorokan. Sudah akan mati. Lalu barulah ia mengatakan, nggih, wonge muni ngene. Sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, aku saiki tobat, biyen aku nglakoni anjene kaya ngono iko, saiki aku tobat. Tapi wis kate mati, gak ada kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Gak diterima oleh Allah tobatnya. Tidak diterimanya itu sebagaimana ayat niki menyatakan ngeten. Ya,
dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Nah, wong mati kafir. Kafir sampai mati kafir, gak diterima taubatnya. Jadi koyok wong iku. Jadi kafir, urip kafir, mati kafir. Gak diterima taubatnya. Wong iku mang muni ini tu betul an. Saiki aku tobat, gak diterima koyok gak diterima ni koyok wong kafir ni kan. Ngetes. Wong kafir mati dalam keadaan kafir gak diterima oleh Allah. Koyok wong iku mang. Jadi wong iku mang dipadakno kali Allah. Koyok wong kafir. Karena itu harga yang paling mahal itu di dunia ini iman. Iman. Ya. Itu nomor pertama. Nomor dua itu sehat. Jadi iman ini nomor pertama. Ini harus kita pertahankan. Ya wongku pada banyak kebanyakan orang urusan iman itu kan ya apa? Enggak ada harganya, sepertinya seperti itu. Apalagi diukur dengan keduniaan mereka yang sangat suka dengan dunia. Allah sendiri menyatakan orang-orang kafir itu terhadap dunia itu sangat sangat mencengkeram. Tapi wayaskharuna minalladzina amanu. Lalu mereka itu mengejek orang-orang yang beriman. Padahal walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati. Padahal orang-orang yang takwa itu fawqahum di atas mereka nanti di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu kalau dibanding dengan keimanan. Iman itu Pak Bu, ditukun dunya saisine. Dunya dadekno emas, saisine dunya dadekno emas. Ditambah mana dunya mana dadekno emas, gedene dunya niku lho. Dadekno emas. Genebus kekafiran itu supaya dirubah matinya dadi iman. Gak diterima oleh Allah. Niku saking beratnya mati dalam keadaan kafir. Karena itu banyak ayat yang menjelaskan tentang apa orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Maka tidak akan diterima emas gedene sak donya. Contohnya di surat 3, surat Ali Imran, ayat 91. Surat 3 ayat 91. Penyian bersani. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufar. Falai yukbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Walau iftata bih. Ulaika lahum adzabun alim. Wa ma lahum min nasirin. Surat 3 ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yeah. Dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya. Nah ini kok kafir. Mati. Kafir. Ya. Yeah. Sing wong komang tobatnya wis katene mati gak diterima koyok mati ini wong kafir mati kafir. Allah menyatakannya dan maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka okay. Emas sepuluh bumi sepenuh bumi sepenuh bumi okay. Bukan sepuluh loh kakean ya okay. Enggak. Ini si Jia yang gede hari Pak Bu, 10. Pakai nemen nyolong songo.
Nanti emas sepenuh bumi ini dadek no. Ya Allah, kulo enggak ada emas sepenuh bumi. Enten tiang enggak ada emas sepenuh bumi. Udah enten. Masih ditambah ayat ini enten. Terusannya ayat. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Loh. Sakmunuka itu juga nebus. Gak diterima. Tapi gak ada orang di emas sepenuh bumi. Gak ada. Enggak ada emas 10 kilo aja. Toko ini gede Pak Bu. Jendengnya toko emas. 10 kilo dipecah-pecah-pecah. Tadi ada kalung, tadi ada gelang, tadi ada melar. Tadi ada ali-ali. Itu 10 kilo. Lah emas gede ini sama ini. Masjid ini sama ini gede ini. Gak tadi emas kok. Jun. Nah, Bapak Ibu sekalian, terusnya Allah wong iku terus ingatan. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Oh. Alimun itu siksa yang pedih, Bapak. Karena itu di mahsyar nanti kita sedang berdiri, nanti ditanya oleh Allah, di kesembahanmu pian singkon sembah selain aku. Wong kafir karo wong musyrik niku padha. Nggih. Padha. Artine padha le siksane. Wong musyrik niku bisa salat to, Pak Bu? Halo? Bisa salat. Ya jamaah ngeten iki. Tapi musyrik iku menene ditanya oleh Allah, mana sesembahanmu sing dulu kamu menyamakan saya dengan itu? Mana? Enggak ada. Kalau di surat Al-An'am itu di ayat 23. Surat 6 ayat 23. Nih. Allah menyatakan gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa lam takun fitnatuhum illa anqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian dia adalah fitnah mereka. Nggih, ndak ada fitnah. Ndak ada fitnah niku ngertos njenengan. Anak itu fitnah kan? Harta itu juga fitnah. Sehat itu fitnah enggak? Kenapa? Sehat itu fitnah enggak? Fitnah. Kekayaan itu fitnah enggak? Fitnah juga. Ngertas fitnah penjirian. Fitnah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu alat untuk mencoba. Ini itu jenenge fitnah. Anak itu diberikan oleh Allah kepada kita itu kadang-kadang jadi zinatun. Nggih, menjadi zinatun itu menjadi hiasan, perhiasan. Tapi kadang-kadang menjadi fitnatun. Nggih, kadang-kadang jadi fitnatun. Kadang-kadang jadi cobaan, gaya alat untuk mencoba seberapa orang itu diberi oleh Allah anak itu masih konsentrasinya kepada Allah, keimanannya kepada Allah masih tinggi apa enggak? Ngaten. Anak wong duwe anak wis ngeramut anak, lali karo salat. Lali ame salat. Saking senenge ambek anak sampai lali ambek salat. Enten nggih tiyang ngoten niku. Katak. Niku fitnah jenenge. Ngoten. Jadi kalau waktu kita hidup ini diberi oleh Allah fitnah termasuk sakit. Saiki ana wong lara, ana wong sakit. Orang sakit itu masih konsentrasi enggak kepada Allah? Ngoten.
Niku jenenge fitnah. Ana kok dikek lara titik krungu adan gak budal aku. Enten nggih? Enten. Wong dengkule tok le sing lara. Dengkule tok sing lara. Liyane lho gak lara mek dengkul tok. Ngono ku lho adan. Oleh adan si bawah tadi gak ngelane. Ora teko gak menyambut adan itu. Mek dengkule tok. Apa maneh? Sing nisor dhewe lara, sikile dengkule lara. Ya. Terus untune lara. Wis pira niku? Telu nggih. Ditambah kupinge lara. Papat. Ngono ku sambate ngene. Awakku lara kabeh. Lho gak kabeh wetenge gak kok. Gegere lo gak. Ya. Punggungnya ya ndak. Tapi kerasane lara kabeh, Bu. Kok iso lara kabeh? Wong omel lara papat tok. Sikil, dengkul, untu karo kuping, papat tok. Ngono rasane lara kabeh, Bu. Jare sapa lara kabeh? Lara papat, ngono bener. Awakku lara papat. Sikil, dengkul, kuping, untu. Ngono lho, Pak Bu. Mboten kabeh. Nek kabeh iku kok nyusah apa ndukur lara kabeh. Rambut-rambute melok lara. Lah itu jenenge fitnah. Lara niku fitnah. Kanggo mencoba awake dhewe. Orang itu masih konsentrasi enggak kepada Allah. Nabi saja diberi fitnah lho, Pak Bu. Halo? Nanti di dalam ayat itu nanti kita akan jumpa kalimat itu. Nabi saja loh, diberi fitnah oleh Allah. Walaupun seorang nabi, jangan dikira nabi ini terus lepas loh, gak ono apa-apa loh, gak. Podoh, persis dengan kita. Karena nabi itu kuat, bisa menjaga keimanannya, diberi wahyu oleh Allah. Dijamin masuk surga. Kenapa dijamin masuk surga? Karena seorang nabi itu mempertahankan keimanan. Mboten wala usah aku nabi bebas dari bea. Mboten, Pak Bu. Diberi fitnah oleh Allah. Diberi musuh. Musuhnya datang. Mboten. Nah, di sini tidak ada. Sumalam takun fitnatuhum. Kemudian tiadalah fitnah bagi mereka. Wis kana fitnah, wis mati. Nggih. Wonge lho kana fitnah muni ngene. Kecuali mengatakan. Nggih. Demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Demi Allah ya Allah, kami tidak mempersekutukan engkau dengan yang lain. Aja nih karena fitnah, ngomongi lepas. Karena fitnah, Bapak. Lepas ini. Gak ngakoni, ngoten. Niki jenenge bojok. Ya Allah, kula mboten berbuat syirik dan terpanjenengan. Lalu diremot kali Allah. Cret, kunci. Nggih mboten ngeten ya. Ngeten. Nggih, niku ora remot tenan. Remot TV. Di Quran Yasin kan ada kali ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ancene biasa yasinan dadi apal. Alhamdulillah. Biasa yasinan dadi apal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di itu kan Yasin ayat 65 itu ya. Kunci mulutnya. Hari ini saat tutup mulut mereka. Watukal limuna aitihim, tangannya ngomong. Watasyadu arjulhum, disaksikan oleh kaki mereka. Oke. Mboten cukup disaksikan kaki mereka. Kulit-kulit itu lo menyaksikan. Kulit-kulit yang ada di badan kita ini. Rambut-rambut itu menyaksikan. Podo ngomong dewi-dewi.
Contohnya ini, di surat 41 ayat 19 nih. Kulite melok ngomong. Surat 41. Napa? Surat Fus silat. Nggih. Di ayat 19. Niki. Wa yauma ya yuksaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dikiring ke dalam neraka. Nah, itu jenenge wong kafir, wong musyrik dikiring ke neraka. Terus lalu mereka dikumpulkan semuanya. Oh, kumpulkan. Lah. Mari dikumpulno. Ayat 20. Kata idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, nggih. Pendengaran. Niki pendengaran. Niki pendengar, niki alate mendengar. Jiwae jenenge pendengaran. Entas. Terus penglihatan. Niki alate melihat. Mata niki loro. Jiwae jenenge penglihatan. Lalu dan kulit mereka. Kulit niki sing dikono ndi-ndi. Ayo dhewe lek kate nglakoni apa-apa ngono misalkan elek sing dilakoni. Delik-delik wasno wong ono gak. Jari kulit, aku ro. Awakmu delok wong gak ono, aku ro, aku kok gowo. Ngoten lho, Pak. Kulite ngomong. Pendengaran, penglihatan, ya kulit, yang lain-lain enggak disebutkan ini. Ya padha ngomong dhewe-dhewe, Pak Bu. Lah kok disebutnya mek telu tok? Wong telu ae gak apal lho, Pak Bu. Pemane kabeh disebutno tambah gak apal. Ngomong, ngomong ya napa? Ngomong. Menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Loh, niki lho. Jadi sing dikerjakno biyen-biyen iku didudunno. Diomong ngoten. Menjadi saksi. Maka di surat nika tadi, nika wau di surat ngoten. Nika lho surat 18 sing awal-awal lho awal. Surat 18 ayat pinten? 48 ya. Kan diberdirikan ya kita. Diberdirikan ditanya oleh Allah. Lalu diberikan kitabnya yang tulising tulisannya elek, Pak. Di ayat 49. Nggih. Dan diletakkan kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Loh. Sing tertulis di dalamnya itu kelihatan semua. Tadi kulitnya melok ngomong, ya. Napa malih? Pendengarannya melok ngomong. Penglihatannya juga melok ngomong. Tertulis semua. Catatan sing apik-apik, sing elek-elek dicatet ku abuh. Kalau kamu melihat wong mujrimin musfikina mimma fihi. Wuh, kalau kamu melihat seru, bukan seru dok. Apa? Kalau di sini disebutkan ngeri. Apa? Serem. Wayakuluna dan mereka menjerit. Dan mereka berkata. Berkata menjerit. Terus? Aduh, celaka kami. Kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Loh, kitab apa kok yang ini iki? Sing gede, sing cilik, semuanya tertulis. Ngoten lho. Lah sing gare tertulis lho sapa? Lah ya awake dhewe to. Bukan orang lain ngoten maksudnya. Oh iku catetane awake dhewe. Sing gede, sing cilik, sing sedengan
semuanya tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Nah, lalu? Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. No. Ada tertulis. Yang mereka kerjakan juga tertulis. Jadi sing cili-cili, sing gede-gede tertulis. Sing cili-cili ini kira-kira apa? Sing dosa-dosa cili. Apa? Lah. Banyak ya di antara dosa-dosa kecil masuk ngintip wong adus barang ngoten niku. Ya. Salah satu di antaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tertulis semua yang mereka kerjakan. Apakah Allah menganiaya mereka? Ndak. Itu loh dari kerjaan mereka sendiri. Makanya di akhir ayat Allah menyatakan, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Walayat limu robbuka ahada. Dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun terhadap di antara kamu itu. Itu tulisan menggambarkan pekerjaanmu waktu hidupmu dulu. Makanya wong-wong sing musyrik itu ditakoni kali Allah. Mana? Enggak. Mereka enggak ngaku. Mari enggak ngaku, baru Allah mendatangkan yang disembah. Didatangkan oleh Allah. Sebagaimana di ayat surat 25 ayat 17. Wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi haulai amhum dallus sabir. Surat 25 ayat 17. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Nggih. Lalu Allah berkata kepada yang disembah. Nah, sing disembah didatangkan. Mulut jadi dikunci, mulutnya wong dikunci. Cret. Tangane ngomong, sikile ngomong, sikile jadi saksi, mulutnya dikunci. Bisa ngomong enggak? Enggak bisa. Saiki sing disembah ditakoni, "Hei, sing disembah. Apa awakmu sing menyesatkan hamba saya?" Atau mereka di situ sebutkan, apakah kamu yang menyatakan hamba-hambaku itu? Ya. Apa? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Apa awakmu sing sesat? No, apa hambaku dhewe sing sesat kok jalan yang benar? Ayat 18 Allah menyatakan, qalu. Nanti akan dijawab oleh sing disembah. Jawab ngeten. Subhanaka maka na yang bagilana annatakhidha min tunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud zikra wa kanu qawman buro. Ayat 18. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau untuk jadi pelindung. Ya Allah, saya tidak bisa mengambil selain engkau jadi pelindung. Saya disembah lho Pak Bu. Saya disembah lho muni ngono. Watune muni ngono. Gununge sing disembah muni ngono. Laute sing disembah muni ngono. Kerise ya. Sing duwe keris kerise muni ngono. Kuburane. Napa male? Ahli-ahline sing duwe ahli-ahli. Tapi kula duwe ahli-ahli biasa. Mboten kula sembah niki ahli-ahline. Nah, Bapak Ibu sekalian. Sing disembah niku jawab. Ya Allah, mboten enten sing dalem menjadikan apa? Pelindung selain engkau ndak ada ya Allah. Lalu akan tetapi engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah, niki lho. Ya Allah, niki lho masalahnya.
panjenengan maringi kenikmatan hidup mereka. Senomor kali bapake mereka panjenengan paringi kehidupan juga yang layak. Niki sebabe ya Allah. Karena diberi kehidupan yang seperti itu, akhirnya sampai mereka lupa mengingat engkau. Akhirnya lupa mengingat panjenengan ya Allah. Jawabane dan mereka adalah kaum yang binasa. Nggih. Jawabane sinten niku? Sing yang disembah muni ngoten. Panjenengan mari kenikmatan hidup mereka bapake nggih. Panjenengan paringi kenikmatan hidup. Lupa kali panjenengan ya Allah. Sing disembah lho muni ngoten. Saiki sing disembah ketok mboten? Mboten. Mboten ketok sakniki, Pak. Kalau mereka yang disembah itu akan mengatakan seperti itu, wong sing disembah niku disemoni kali Allah niki. Tengene surat 22 ayat 73. Surat 22 ayat 73. Ya ayuhan nas dzuriba masalun fastami'u lahu. Nggih. Ayat 22 surat 22 ayat 73. 72 73. Nggih. Hai manusia, nggih. Telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkan, telah dibuat perumpamaan. Perumpamaan. Artinya ngeten. Perumpamaan tentang apa yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah lagi dan mereka mempersekutukan Allah. Itu namanya perumpamaan yang dimaksud itu. Lalu maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Saya kira rungokno. Hei rungokno wong sing nyembah selain Allah. Dibuat perumpamaan kali Allah. Rungokno fastami ulahu. Artinya ngeten, perhatikanlah dan sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Rungokno dengan baik-baik. Sing mbok sembah iki lho. Gak iso. Membuat lalat lho gak iso. Umpama nggih watu, gunung, kayu sing disembah niku lho. Ya. Wong kadang-kadang pisang ya disembah lho, Pak Bu. Lah nek India iku kethek iku disembah. Ngerti? Sapi ya disembah. Ada. Kono iku umpama nang kumpul rapat, Pak Bu. Watu ambek gunung anu rapat. Ayo kita membuat nyamuk untuk membuat lalat. Terus si Allah ngeten. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Walaupun mereka bersatu. Bisa enggak mereka bersatu? Enggak bisa, wong mlaku dhewe ora iso. Ngoten. Sekalipun mereka itu para berhala itu, para mereka yang disembah itu ngumpul menciptakan seekor lalat. Gak iso, Bu. Umpomo iso ngumpul. Wong berkumpul aja ndak bisa kok. Ayo saiki panjenengan mikir gak? Nyamuk nek piro segede iki? Ono ya jempolan. Ndak ada. Sak jedikan ini. Ndak ada. Prat nuwun sewu. Nyamuk itu punya otak enggak? Punya. Nyamuk itu punya usus enggak? Punya. Nyamuk itu punya jantung enggak? Sak piro jantungnya. Terus ususnya ya apa? Terus peredaran darahnya ya apa? Sopo sih iso gawe? Iku lo nyamuk Pak Bu. Nyamuk sekecil itu. Ono enggak sih luwe cilik teko nyamuk? Tengu. Loh, tengu. Tengu iku di usus gak? Wong tengune lho, awake dhewe gak ketok mbek tengu niku. Iku yang duwe usus lho, yang duwe alat duburnya, yang duwe paru-paru. Yang duwe jantung. Sopo sing gawe? Kalau Allah tidak berkuasa, Allah tidak maha besar, ndak akan bisa tercipta seperti itu, Bapak.
2 tahun yang lalu. Sampai saiki sih ono sik kroso rasane. Nang ndi-ndi wong sik pakai masker, Bu. Napa jenenge? Corona. Corona niku amuba napa virus napa napa? Virus. Virus itu duwe jantung enggak kira-kira? Wong urip niku. Urip, Bu. Motor lu gak ketok. Penyakitnya tidak ada, tidak kelihatan mata nih. Tapi wong terbok. Kenapa? Dokter ngatain, kena corona. Lu corona itu apa? Corona itu gak ketok. Nah kok mati wongnya? Iya, dodone sesek. Lah corona itu, ya apa? Gak ketok. Terus digambar no, ono suri-suri-suri tengah-tengah. Digedek no. Kayak rambutan. Bapak Ibu sekalian, setelah dilihat dari kaca pembesar. Bapak Ibu sekalian, itu semua hidup loh, Bapak Ibu. Ngundang nyerang manusia, diang. Gak suwe, Bapak Ibu. Terbok. Penyakitnya gak kliwir, gak kliweran, gak ketok gede-gede ngono, enggak. Tapi begitu orang dibawa ke rumah sakit, kok beritai, saya ini nang ICU. Wah, alamat ya. Tapi di gonang ICU itu alamat. Oke. Alamat apa nih? Rojiun. Alamat Rojiun temenan itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu penyakit. Itu hewan. Atau disebut virus. Coba ini. Seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Umpama dikongon ngumpul, terus dia berkumpul, ini lah. Nah, kata niki, kan jenenge di apa niki? Dibersihkan, gini. Oh. Iki lho kate disembah leren didusi dhisik. Ya. Gak iso adus dhewe kan. Apa maneh gawe napa? Ya nyamuk. Gak iso. Wong iki lho di lho. Lho kan mereka lho dibuat ini. Sadar enggak mereka bahwa ini dibuat oleh orang? Sadar enggak? Tapi mereka tidak bisa menyadarkan diri. Nyelonong terus. Dan kita enggak boleh juga mengejek ini, enggak boleh. Cuma Allah kan mencontohkan tadi loh di surat 22 ayat bidan. Ayat 73. Kalau mereka disuruh berkumpul kan enggak bisa. Menciptakan nyamuk enggak bisa. Tetapi di surat 21 ayat 98 Allah menyatakan innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah nggih adalah umpan jahannam. Loh, ngertos umpan nggih. Dadi ngobong botol niku, onok kayu dilebokno, niku umpan jenenge. Jadi semakin jin masuk, semakin manusia masuk, jahanamnya semakin besar, membara. Jadi umpan. Gak main-main loh, niki ayat nih Pak Bu. Sing berfirman Allah, duduk presiden, duduk raja. Ngoten lho. Duduk kula. Kula menjen ayat. Pak Kosim. Nggih. Pak Kosim sing nerjemah. Nggih. Bapak Ibu sekalian. Terus Allah ngeten. Kon sing nyembah berhala iku, terus Allah ngeten. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu lho. Kamu sing nyembah berhala.
pasti masuk ke dalamnya. Berarti campur karo berhala. Halo? Nek campur, saiki nek berhalae teko semen. Nggih. Teko semen. Cor-coran. Lho. Nyulek-nyulek mata, Pak Bu. Nuwatap-natap awak. Cor, Pak Bu. Cor semen. Awake dhewe tiba jatuh ke sana aja. Rasane mengelupas kulitnya aja, loro kabeh rasane. Nggih. Loro kabeh jan. Padahal loro mek loro tok. Wis rasane kok loro kabeh. Iku jek tiba, gorong dicampur ngene. Nun sewu. Lek ana menungso dicampur karo yang disembah terdi dari semen, cor-coran, sak gedung-gedunge lebokno baleng, padahal gedung ku ana kawat-kawate ana apa besi-besinya ya. Lalu nyulek-nyulek. Subhanallah. Ngono iku Bapak sekalian enggak mati wonge. Enggak ada kematian. Makanya panjang jangan cita-cita jadi orang kafir. Jangan cita-cita. Wong kafir niku ancamannya seperti itu. Wong musyrik juga ancamannya seperti itu. Sekali-kali kita jangan mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Pisan ya ojo. Nggih. Termasuk mimpi lho, Bapak. Ana wong mimpi. Mimpi keceblung WC. Nyun sewu. Ngono ku mangan gak enak, ngombe gak enak. Mesti mikir. Napa mikire? Wah, jange ana apa iki? Tidur juga ndak nyenyak. Hanya karena mimpi. Kalau ada orang percaya dengan mimpi, itu perangkap setan. Maka itu salah satu di antaranya perbuatan syirik. Karena mimpi itu ndak ada resiko, apa ndak ada hubungannya dengan kehidupan. Ya ada. Niku termasuk jibti. Itu termasuk tauhid. Ngerti enggak? Ono percaya dares kres. Wah, sapa jange mati. Itu juga termasuk jibti. Itu menduakan Allah dengan dares, dengan suara dares tadi. Besok didatangkan itu. Jadi kita bagaimana? Mus gak percaya apa-apa yang lain, gak percaya hanya Allah Subhanahu wa taala yang gagah perkasa. Yang menjadikan segala sesuatu, yang menghidupkan saya, yang mematikan saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Ini harus ditanamkan di sini ya. Sampai mati itu. Ngerti enggak? Jangan sampai ada. Wah, iki dino Rebo Wage iku cocok ge mantu. Iku padha niku. Ono Rebo Wekasan enten nggih? Enten. Gak ono Rebo Wekasan, sedhi Wekasan gak ono. Gak ono Rebo Wekasan iku lak terakhir apa? Pungkasan. Rebo Pungkasan. Gak ono Rebo awal ya gak ono. Kalau nama hari itu memang diurut kali Allah. Ada tujuh. Siji jenenge Ahad. Hari kedua jenenge Isnaini. Senin. Hari ketiga jenenge Salasa. Selasa. Hari keempat jenenge Arba. Rebu. Hari kelima jenenge Khamsun atau Kemis. Hari ke-6 iku Jumat, hari kumpul. Hari ke-7 Sab'ah. Gak iso muni Sab'ah? Sab'ah. Itu sudah diurut oleh Allah 1 sampai 7 dalam satu sepekan itu. Ngoten lho.
Lho kok saiki akad dadi minggu lho Pak Bu. Kuwi ono critane dhewe niku. Nggih. Akad lho dadi minggu. Kok wadah ngono lho. Kok iso minggu kuwi ya apa critane? Ono crita dhewe, kula mboten crita ta mriki. Ngoten lho. Karena itu kita berhati-hati Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai keimanan kita itu dikotori oleh-oleh itu-itu saja. Perangkatnya iblis itu banyak Pak Bu. Contoh nggih, kalau contoh akan perangkat iblis. Nih nggih. Salah satu di antaranya di sini. Iblis itu menciptakan perangkat. Nih, salah satu di antaranya perangkat. Cara iblis menggoda itu macam-macam, Pak Bu. Gila. Cara setan menggoda anak cucu Adam. Ono sing liwat niki surat 7 ayat 16 sampai 17. Gak usah diwoco. Panjang niki nggih. Terus membuat was-was dalam bertindak. Ini apa membuat was-was niku? Hatinya mboten? Ya, ragu-ragu. Melakukan suatu itu ragu-ragu. Ono om wudu, bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu wudu'a. Nawa itu buyur. Nawa itu wudu'a. Lu lah iku lah imame cepet ketinggalan Pak Bu. Nawa itu enak ngono. Kula niku natos ningali tiang hotel. Malah kene wudu gak kusuk belas nguwasno wong iki bel kok nawa itu tok yo. Ono sing tek takbir. Allah, Allah. Kok gak mantep ngono. Wong takbir iku lak pisan tok. Allahu akbar. Lah kok Allah. Wah, leren maneh. Allah. Wah, leren maneh. Niku jenenge was-was. Dan itu penyakit. Ngetas. Itu penyakit. Lek dibiarkan terus ngono, gak akan leren. Oh, semua saya. Ya, was-was ini salah satu di antaranya nih. Di surat 7 ayat 20-21. Nih. Fawas wasalahuma syaitonu. Ayat 20. Nih, saya menerjemahkan. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Nih. Keduanya niku Nabi Adam kali Ibu Hawa. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Nggih. Yaitu auratnya. Setan berkata, terus? Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Loh, Adam. Allah itu Tuhanmu itu gak melarang mendekati pohon ini. Ngoten niku wis 200 tahun ngoten lho, Pak Bu. Karena umurnya Nabi Adam niku satu riwayat 1050. 1000 tahun punjul 50 tahun. Lek Nabi Nuh 900 tahun punjul 50 tahun. Riyane gak ono sing sak umur sak menten. Lah wis suwe 900 tahun ngono dibisiki kali iblis. Lah iblis bisiki Adam biyen niku berakhir apa berhasil lho. Masa iki awake dhewe dudu Nabi Adam lho. Utambah cepet berhasilnya. Terus melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Loh, ngoten. Carane ngoten. Jadi temriki dibisikkan dalam hatinya ini. Setane mboten muni ngeten. Setane mboten muni langsung ngeten ten hadapan iki mboten. Temriki mlebu temriki. Ten gene atine. Nggih. Oh, monggo-monggo nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat 21. Wako sama huma inilaku malaminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah
termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Oh, aku ini memberi nasihat dalam caranya. Nah saya ini, setan itu anak loro, Pak Bu. Setan terdiri dari jin, golongan jin, dan setan terdiri dari manusia. Nah setan terdiri dari manusia, ya ono sing ngomong ini ki. Ya ono. Ono. Aku ki, saya ini menasihati kamu supaya kamu tidak jatuh. Itu kan omongan, tapi sebetulnya dia punya tujuan buruk. Ngoten lho. Lah mendatangi lewat tidur ini lah. Berarti lewat apa? Mimpi. Golongan jin, Pak Bu, yang menggoda manusia itu lho, siji jenenge sabar atau wasir. Itu mendatangi orang yang mendapat musibah, baik kematian anak, musibah yang lain, supaya tidak bisa menerima. Ini jenenge sabar. Ono sing jenenge dasim. Dasim itu berusaha menceraikan istri. Dadi ono wong ngomong lanang wedok bojone lho. Asale cilik dadi gedhe. Terus dadi tukaran. Iku sing memperkuat iku jenenge setan atau jin dasim. Makanya lek tukaran dasim, dasim. Kosim lho, dasim. Bukan kosim. Lek kosim sing terjemahan iki wau. Niki dasim. Ono mana ya sing jenenge niki? Akwar. Al-Akwar. Mempermudah terjadinya perzinaan. Jadi ono wong lanang wedok berjumpa di suatu tempat yang tidak ada yang lain, ini akan terjadi perzinaan. Iku sing gowo Al-Akwar. Al-Awar. Ono maneh sing jenenge maswat, menciptakan kebohongan baik kecil maupun besar. Wat. Nggih. Ono maneh sing jenenge Zalnabur. Zalnabur itu gentayangan di pasar-pasar. Nggih. Kadang nek pasar iku tukaran barang kok nggih. Terus ngurangi timbangan barang ngoten niku penggawane Zalnabur. Zalit. Zalit itu penggoda tempat hiburan, ramean. Kemudian Akwas menggoda atau memperdayakan orang yang pandai supaya korupsi, ngoten niku. Khifas. Jenenge api-api. Nggih. Yeah. Itu memperdayakan supaya orang meminum minuman keras. Ada namanya murah. Murai penggoda kelompok musik. Ada lagi yang nama musawit. Musawit itu penggoda orang yang menyebarkan berita bohong. Misalkan nak pulang ngaji ngerti ini Pak Bu. Iya. Pulang ngaji itu ada oma gak bisa cerita. Tapi lemari ndelok biskup itu ceritanya sampai notok bapak, iso. Tapi lek mari ngaji ini, kita kau nih seneng omah. Ya apa kau ngaji ini? Bos kakean ngomong, ya ini ngomong tok, ngomong tok, wakes yang diomong. Sampai aku gak iso nyatet, nanti gak kau catetan. Mesti ay gak iso nyatet bapak. Okay. Tapi ono umatnya kau yang ngatain. Ono gak umat sih ngatain. Nah, bapak ibu sekalian. Ono sing mendatangi lewat tidur, lewat mimpi. Nih, baik mimpi buruk atau mimpi yang baik. Ada sebuah hadis lewat apa oleh Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan begini, idza ra'a ahadukum ru'yan, nih, lalu yuhu biha fa innama hiya minallah, fal yahmadullah alaiha. Falyu hadisu biha wa idza ra'a ghairu dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya minas syaiton. Falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu.
hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya menerjemahkan dari sini. Nabi bersabda niki. Nabi bersabda, bila seorang di antara kamu bermimpi, ngaten, yang disenangi, mimpinya sih disenangi. Oke. Maka sesungguhnya ia dari Allah, mimpinya itu. Maka bacalah alhamdulillah dan ceritakanlah kepada orang atau kepada istrinya, kepada suaminya. Enggak apa-apa. Nek mimpine sing disenangi. Tapi wali aneh. Maka jangan ada riwayat lain, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang disenangi saja. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih. Kan mimpi ini. Bah, abai, ayain. Saya tadi malam itu mimpi. Mimpi melihat bintang jumlahnya 11. Nah, bintang itu di situ ada matahari dan ada bulan. Ra'aitu ahada asyara. Kemudian bintang itu ada bulan, ada matahari. Bapak Ibu sekalian, Nabi Yakub waktu itu sudah tahu karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yakub itu bisa menakwilkan mimpi. Kau kabang wasamsu al komaro aitu hum li sajidin. Ra'aitu hum li sajidin. Aku mimpi ada 11 bintang ditambah 2 bulan dan matahari. 1 bulan, 1 matahari. Ra'aituhum li sajidin. Mereka itu bersujud kepadaku. Api apa elek? Mimpi ngoten iki lho. Baik. Nabi Yakub ngene, "Nak, ojo diceritakno nang dulur-dulurmu ya. Ojo diceritakno wong sing benci ambek awakmu. Nek kamu cerita nang aku gak apa-apa. Tapi iki pisan-pisan ojo diceritakno nang dulurmu. Nah, ana dulure iku jenenge dulure iku ana 11, Pak. Dari mbok tuwek iku ana 10. Sing mbok enom kan meninggal ketika lahirnya Benyamin. Sing mbok enom iku melahirkan Yusuf dadi nabi niku. Terus melahirkan yang kedua jenenge Benyamin. Niku terus meninggal. Buke meninggal sing nomor 2. Nah, jumlahe 12, 12 sampe awake. Li sajidin, mereka 11 itu di tengah ditambah bulan bintang dengan bulan. Ditambah matahari dengan bulan. Sujud padaku. Nabi aku tahu, wah, hari ini jange dadi wong gede. Dadi wong gede, Pak. Untuk mempraktekkan li sajidin itu, Pak Bu, Nabi Yakub gak percaya kalau Yusuf itu dimakan oleh serigala. Gak percaya. Makanya dipikir terus sampai 1 tahun, Pak Bu. Motone terus sampai putih. Gak ketok. Mikir ae. Soalnya gak mati arek iki. Lek ndelok mimpine biyen. Ngoten lho. Tapi ya dulur-dulur ya akhirnya roh. Bareng roh dianiaya, masukkan sumur, didol, ya, mari didol ditutno ae. Sampai didol mana, Pak Bu? Sing terakhir dituku salah seorang dari bangsawan yang dia itu mempunyai jabatan tinggi di satu daerah negara. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang mengangkat dia. Itu pun dalam usia remaja, dia harus dipenjara selama 12 tahun. Dipenjara 12 tahun itu suwi loh, Pak Bu. Ya Allah, kula gak munggo dipenjara 12 tahun. Rasanya mati no penjara. Rasanya, kaya
Rolas tahun loh, Bapak. Suwi rolas tahun. Lah wong arek rolas tahun niku loh sampai tamat SD. Ya Allah ya Rabbi. Urip gak enak, tapi pada akhirnya diangkat oleh Allah menjadi raja Mesir. Nah, baru setelah jadi raja Mesir dengan skenario Allah, urip nok kono mimpine raja ono sapi lemu-lemu mangan sapi kuru-kuru. Sapi kuru-kuru mangan sapi lemu-lemu. Nggih. Ditakwilkan kali Nabi Yusuf. Iku jange ono 7 tahun subur. Tapi 7 tahun tanah Mesir kering. Terus bagaimana cara mengatasinya? Lalu Nabi Yusuf, ya kalau berkenan raja, tolong saya jadikan bendahara. Saya nanti akan mengaturnya. Oke, kalau begitu kamu tahu cara solusinya? Iya. Saya angkat kamu hari ini PSK. Cering, gimana cering ya? Nanti di PSK jadi napa? Bendahara. Diatur Pak Bu. Begitu 7 tahun itu subur, hasilnya banyak. Lek panen Pak Bu. Padi ku lek panen gak dijub, gak diani-ani ngene. Gak diperontok. Tapi dipotong sak batangnya, disimpan Pak Bu. Nah, itu gandum juga padi dan seterusnya, oh hasil dari bumi itu selama 7 tahun. Wih luar biasa. Numpuk-numpuk buat gudang yang besar. Dilakukan oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tahu, Allah yang memberitahu cara untuk mengatasi paceklik 7 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya satu didik ya. Akhirnya keluarganya dari Yakub tadi ketika paceklik kan antri napa? Nah, antri gandum kan. Nah, sembako. Akhirnya Rono kan roh dulur-dulure. Tapi di sini sudah menjadi napa? Raja. Mahkotanya sudah menutupi wajahnya. Yang dulu Yusuf itu seperti itu, sekarang menjadi orang besar, beda mana wajahnya sudah. Dulure gak kenal, tapi Yusuf kenal wek dulure. Sekali, dua kali, wis dengan pendek kata, ngeten. Besok, kalau kamu tidak membawa Binyamin, kok roh? Binyamin ku sopo? Kok ngerti? Yo tanya-tanya si dulure sing nggih sing 10 niku. Kok roh Binyamin barang ya? Yo gak ngerti lek Yusuf niku. Mboten roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, lek gak kok gawa Binyamin tidak akan saya layani kamu. Tidak akan saya beri gandum atau beras. Bapak Ibu sekalian, wah ngerepo-ngerepo nang bapak Pak, ini sudah habis makanan kita. Kalau kita ndak bawa Binyamin, kok patani mana anakku? Bapak kan trauma karo sinten? Nabi Yusuf. Biyen Yusuf itu, Bapak gak usah kita membicarakan Yusuf sudah sekian tahun lamanya. Iya, Yusuf lo belum mati. Bapak ini. Tahu Bapak. Nah akhirnya apa? Dibawa Binyamin. Sudah. Setelah dibawa, Nabi Yusuf merintah salah seorang. Masukkan ini gelas saya. Gelasi raja teko emas. Lebokno nangone karunge Binyamin. Barang dilebokno bleng. Binyamin agak eruh sing naker kan wong-wong. Setelah pulang agak jauh dipanggil, kamu pencuri ya?" "Loh, pencuri apa?" "Kaget kabeh, Pak Bu." "Waduh, awak diarani pencuri." "Geledah, Pak Bu." "Wah, digeledah." "Teman, ternyata ada perjanjian, siapa yang karungnya nanti ada sesuatu gelasnya raja, maka dia harus ditahan di sini, tidak boleh pulang." Nah, gelasnya Binyamin, napa? Karungnya Binyamin. Orang telepon, geledah semua. "Nah, ini gelasnya raja ini." Bapak-bapak sekalian,
karunge Binyamin. Gale mule Binyamin. Silakan yang lain pulang. Berasi digowo. Berasi Binyamin ditahan sak napa? Nggih. Binyamin dilebokno jero kerajaan istana. Bapak Ibu sekalian, bingung ada dari orang 10 tadi. Saya saja yang di sini, biar Binyamin pulang. Bapak nanti bagaimana? Wis gak diurus iku. Sing diurus Binyamin. Karena situ pengajuannya gak diterima. Bapak Ibu sekalian, akhirnya ono sing nunggu ino kuno. Aku gak mule ya. Wis kandhane bapak. Ayah nanti Binyamin ditahan sini. Saya juga ndak pulang. Wah, gak enak saya kalau gak sampean gak pulang. Pulang aja nanti kita laporan bersama-sama. Akhirnya pulang lado. Binyamin terus apa ditahan di situ. Ketemu dirangkul kare raja. Wahai adikku Binyamin, aku Yusuf dibuka. Masya Allah Yusuf nangis wis. Nangis Binyamin. Ketemu iku wis kate berarti filme kate entek ngeten iki. Wis kate end misan di end go. Filme di end go. Wis rangkulan nangis-nangisan wis loro. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, berasin tek no. Berasin oma iku dipangan-pangan mangan sak jero mak tek. Gandume. Balik mana kan antrian. Wong iku mang lho wis gak oleh bayar. Duite dibalekno, wis ah. Duite dibalekno. Beberapa karung digowo, setiap orang bawa satu karung. Nah, dipangan sekian bulan habis. Tapi Binyamin ditahan nang kono. Nggih. Di istana. Terang kula wis nangis-nangisan, wis dadi dulur nang kono, dadi dulur maneh koyo biyen jaman cilik. Ya. Barang terus antrian yang kedua. Nah, di situ baru diceritakan bahwa dirinya adalah salah seorang yang dibuang dulu namanya Yusuf. Gak diluk kabeh, Pak Bu. Dulure diluk kabeh. Malu semalu-malunya. Akhirnya saya pesan baju saya ini tolong nanti diusapkan ke muka bapak saya. Bajunya dibawa pulang. Jadi ini, cik ini kok doanya lho Pak Bu? Sing keluarga no omah ini. Aku kok ambu Yusuf, jadi ini Pak Siten. Nabi Yakub ini lho. Aku kok ambu Yusuf. Sampai ini ku keling-kelingin awis selawi tahun Pak. Muka bahasa mereka. Sampai ini angan-angan Yusuf aja. Tapi aku ambu Yusuf. Wong cik, wong anak-anaknya cik jalan pulang Pak. Barang teko omah cerita. Wah, padha nangis kabeh. Cerita, ini saya diberi baju habis suruh usapkan mukanya bapak. Diusapkan begini, Pak Bu. Seret. Langsung matanya dapat melihat. Langsung dapat melihat. Jadi poten ini boten usah operasi, Pak. Enggak usah operasi katarak. Nggih. Selawe taun, Pak. Nggih. Diusapno langsung sembuh. Dipesen besok supaya dibawa ke sana sak bapak ibu e. Karena bapak tadi seorang bapak diibaratkan apa nih matahari, ibu e diibaratkan bulan. Jadi wong 10, wong 11 niku budhal ana kabeh. Wong 10 budhal ana kabeh nangone Mesir untuk diadakan hasil mimpinya 25 tahun yang lalu. Ra'aituhum li sajidin, mereka itu sujud kepadaku. Nabi Yusuf di atas, kemudian bapake di sebelahnya, anak-anaknya sama hormat kepada, sungkem kepada untuk melaksanakan mimpinan Nabi Yusuf 25 tahun yang lalu. Pak Bu, iku lek mimpi api, iku datangnya dari Allah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi lek mimpi elek saiki Rasulullah menyatakan ini, maka jangan diceritakan lek sing mimpi api. Dan apabila kamu mimpi selain dari itu, mimpi yang tidak disukai, sesungguhnya ia dari setan. Maka berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya
dan jangan diceritakan kepada seorang. Sesungguhnya ia tidak berbahaya kepadamu. Nya, ngeten. Lek mimpi elek, mimpi keceblung WC. Gak enak Pak Bu. Iya. Kongkon noleng iwo dalam hati lain Pak Bu. Kongkon muni ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niku jenenge berlindung pada Allah. Ping telu. Terus noleng iwo. Itu cerot-cerot-cerot ping telu. Tapi lek ngene ana wong aja itu akeh-akeh. Geger niki kengen. Nggih soalnya itu malam itu. Ludah malam itu ludah yang bahaya, Pak Bu. Nggih. Nah, seperti itu. Itu caranya iblis menggoda kita. Jadi lewat berbagai macam cara agar supaya kita ini mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Karena itu dalam kajian ini Bapak Uzalan saya berpesan, pisan-pisane ojo sampai mensyarikatkan Allah. Pegang itu. Jangan mensyarikatkan Allah sampai kita mati. Insyaallah amal kita akan diterima oleh Allah dan kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman datang para jamaah.